kita belum tahu pasti mana yang benar dan kita tidak menuduh siapapun. Cuma permintaan ibu ini agar dilakukan otopsi terhadap putrinya yang sudah meninggal, karena memang tadi sudah diperdengarkan ya video rekaman penjelasan dokter rumah sakit apa itu? Rumah sakit Kando. Kando Manado. Nama dokternya siapa? Dokter Ocean. Dokter beda Ocean. Dokter beda Ocean, jelas-jelas suaranya tadi di rekaman bahwa memang terjadi pendarahan serius di otak dari putrinya ibu ini yang adalah dari kekerasan benda tumpul, begitu ya? Iya. Ya? Iya. Bahkan waktu itu disarankan untuk dioperasi. Jadi kami mohon kepada Bapak Kapolda Manado untuk melakukan otopsi ulang agar benar-benar kepastian hukum terwujud. Dan sekali lagi kita tidak menuduh siapapun, tapi agar proses hukum benar-benar dicoba lagi karena adanya bukti baru ini, yaitu adanya bukti-bukti surat dari dokter, bahkan ada juga ronsen kepala ya, iya. yang membuktikan bahwa terjadi kerusakan dalam di otak dari iya, ya, korban, diduga korban kekerasan. Salam Hotman 911.